kita haturkan kepada Tuhan yang telah menempatkan kita di bumi Indonesia ini. Kita bersyukur bahwa kita boleh hidup, juga boleh menikmati negara yang sangat kaya akan berbagai macam hal, bukan hanya kekayaan alam, tetapi juga kekayaan keanekaragaman budaya serta keanekaragaman kepercayaan yang dipercaya oleh masing-masing warga negara Indonesia. Dan selagi kita pantas dan selainnya bersyukur atas keberadaan kita di bumi Kalimantan ini. Kita tahu Kalimantan begitu kaya dan kita bersyukur atas hal itu. Secara istimewa pada tahun 2018 ini, Kalimantan Barat akan mengadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan mengemban amanat untuk membantu masyarakat di Kalimantan Barat ini menikmati kemakmuran dan kemajuan. Berkenaan dengan pesta demokrasi ini, sebagai pastor paroki Sejiram, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, saya menghimbau kepada umat, kepada serakus, kepada para pengurus gereja, baik di pusat paroki maupun di stasi-stasi, dan juga umat beriman sekalian, untuk tidak menggunakan sarana gereja, baik gereja maupun area kompleks gereja, sebagai media untuk kampanye atau kegiatan-kegiatan politik lainnya. Saya juga menghimbau agar umat Katolik menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab dan juga menciptakan kondisi yang kondusif untuk terjadinya pelaksanaan pesta demokrasi ini dengan baik dan benar. Dan saya juga akan mendukung perayaan pesta demokrasi ini dengan doa, dan mari bersama-sama saya juga mengajak umat Katolik sekalian untuk bukan hanya merayakan dengan antusiasme dalam perayaan pesta demokrasi, tetapi juga dengan memberikan hak pilihnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan hati nurani. Demikian himbauan saya sebagai pastor kepala paroki di Paroki Sejarah ini. Terima kasih.